Kolombia memamerkan bendera Palestina raksasa yang dipasang di fasad gedung Kongres di Bogota. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Diketahui pemerintah menggelar konser untuk mendukung rakyat Palestina dari serangan militer Israel pada Jumat 5 Juli 2024. Sekitar 30 ribu orang menghadiri acara tersebut. Di lokasi konser juga terdapat bendera Palestina raksasa. Hentikan genosida. Demikian bunyi pesan yang tertulis di bendera tersebut. Pasalnya, tindakan Israel dinilai telah melanggar hak asasi manusia di jalur Gaza yang memicu krisis kemanusiaan. Kondisi ini mengakibatkan ratusan ribu warga mengungsi. Maria Jose Pizarro Rodriguez, seorang senator dari koalisi pemerintah dan delegasi Kolombia, turut memberikan komentarnya. Ia menekankan dukungannya untuk menghentikan genosida di Palestina oleh Israel. Diketahui secara tradisional, Kolombia merupakan sekutu Israel. Kolombia telah merombak total kebijakan luar negerinya di bawah Presiden Petro. Sejak awal masa jabatannya, Kolombia telah menjadi pendukung utama perjuangan Palestina di panggung internasional.